Kalau tuan ke kota tinggi, singgah sekejap ke teluk sengat. Inilah suasana bukit tinggi di Indonesia, Sumatera Barat. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di episode Suasana Bukit Tinggi ketika masih tahun 2021. Jadi kalau kalian ternonton video ini di tahun 2991, cobalah kalian komen di bawah perubahan-perubahan apa aja yang terjadi di Bukit Tinggi ketika sudah tahun 2991 itu. Dan kalian jangan lupa kirimkan juga surat Al-Fatihah untuk kami yang bikin video ini. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi video ini dikirim sama Alang Penaga dari Bukit Tinggi untuk kita tengok-tengok bersama. Jadi kan dah banyak nih orang-orang Sumatera Barat yang kirim video ke tim apresiasi dari Kepri. Sebelumnya tuh ada Ijal Tarempak yang kirim suasana Teluk Bayur. Nah, tuh mantap juga tuh guys, suasana Teluk Bayur. Habis itu ada Doni Brakit kirim suasana Lembah Harau. Terus juga ada Amir Benan, dia kirim video suasana Danau Singkarak ketika masih tahun 2021 juga tuh, mantap. Nah ini Alang Penaga, dia kirim suasana kota Bukit Tinggi. Wih mantap guys, Bukit Tinggi nih, bangunan-bangunannya tuh betul-betul kita terasa lagi di Sumatera Barat guys, ya kan? Banyak pohon-pohon, jalanannya bersih. Terus arsitektur bangunannya tuh masih banyak yang mempertahankan elemen-elemen Minangkabau, ya kan? Tuh mantap guys, jalanannya bersih pak, jalanannya juga besar. Wah tuh angkot Bukit Tinggi guys. Jadi Alang Penaga nih nak ajak kita ke daerah Jam Gadang. Dulu itu pak kira Jam Gadang tuh letaknya di Kota Padang guys, rupanya beda. Jam Gadang itu letaknya di Bukit Tinggi, bukan di Kota Padang. Wih banyak bangunan-bangunan tua guys di sebelah kanan tuh, tapi ditutup-tutup sama seng. Cantik ya Bukit Tinggi ya. Ini guys, suasana Bukit Tinggi ketika masih tahun 2021. Nah nih, masih banyak bangunan-bangunan yang berciri khas Minangkabau tuh. Kantor pos nih, kantor pos di Bukit Tinggi guys. Tuh, bentuk bangunannya mantap kan? Dia betul-betul mencerminkan daerah Sumatera Barat gitu. Bagus berarti kan? Dipertahankan gitu. Nah ini landmark Bukit Tingginya nih guys, sebelah kanan tuh. Ya kan? PLN. Wih, kantor PLN-nya juga guys, berelemenkan Sumatera Barat. Atap-atap kantor PLN-nya tuh mantap guys. Ini hotel, Hotel Yuriko. Jadi kalau kalian pernah ke Bukit Tinggi juga, coba kalian komen di bawah. Kalau awak nih belum pernah pergi ke Bukit Tinggi, ini video dikirim sama Alang Penaga untuk kita tengok-tengok bersama. Oh ini tanjakan ya, dari tadi jalanannya tanjakan ya. Oh ini tanjakan guys, kalau ke kanan tuh kalian tak boleh. Jadi Alang Penaga pun dia belok ke kiri, oh tanjakan guys. Kata Alang Penaga, Bukit Tinggi ini sejuk guys, betul tak? Ah tuh angkot Bukit Tinggi guys, warna merah. Ah ini ada naik delman, naik apa nih? Naik kereta kuda kan? Kalau di Bukit Tinggi bilangnya naik apa nih guys? Wih mantap guys, tuh naik kereta kuda guys. Ih kayak film ini ya, film Buya Hamka itu guys. Oh iyalah Buya Hamka kan memang daerah Sumatera Barat. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Zainuddin sama Hayati guys. Nah ini sebelah kanan nih, bangunannya mantap guys, bangunannya artistik kok, ya kan? Dan masih banyak bangunan-bangunan berelemenkan Sumatera Barat. Ah ini ada naik kereta lagi guys, kereta kuda. Naik delman kan? Itu naik delman kan namanya guys. Oh sebelah kanan nih Novotel guys, Novotel sebelah kanan nih. Tapi bangunannya artistik kok Novotelnya. Nah ini banyak delman-delman guys. Nah ini udah masuk di komplek mallnya guys. Mall apa nih? Tuh angkot Bukit Tinggi. Oh lagi ada acara guys. Tuh ya kan? Oh ulang tahun kota Bukit Tinggi. Iya ini papan ucapan ulang tahun kota Bukit Tinggi yang ke-227 tahun. Wih selamat hari ulang tahun kota Bukit Tinggi lah kalau gitu. Kami tim APDK mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-227 tahun kota Bukit Tinggi. Ah itu dia guys, Jam Gadang, ikon dari Bukit Tinggi.
Wih, mantap guys. Jadi walaupun kita belum pernah ke Bukit Tinggi guys, kita tengok-tengok aja video kiriman dari Alang Penaga nih. Suasana Bukit Tinggi ketika masih tahun 2021. Oh, sebelah sini mall guys, Ramayana tuh, ya kan? Di depan mallnya tuh ada jam gadang ini. Dulu tuh kira jam gadang ini dia di Kota Padang, rupanya berbeda guys. Jam gadang ini dia di Bukit Tinggi. Wow, kayaknya macet guys ya sini ya. Ya tak? Tuh, jalanannya macet kok. Bukit Tinggi pun dah macet guys di tahun 2021. Tuh, banyak kereta kuda guys. Ah, itu jam gadang. Jam gadang ikon dari Bukit Tinggi. Kalau kalian pernah foto-foto di jam gadang, coba kalian komen di bawah. Awak nak tengok foto kalian di jam gadang. Oh, tak boleh ke sana. Itu lawan arah, kata Alang Penaga. Ah, di depannya itu mall. Jadi landmark jam gadang itu memang ikon dari Bukit Tinggi. Boleh datang ke situ foto-foto, tapi kalian harus pakai masker karena di tahun 2021 ini kami peradaban manusia di seluruh dunia lagi menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kalau kalian yang hidup di tahun 2991 itu, cobalah kalian komen di bawah. Di tahun 2991 kalian masih menghadapi pandemi COVID-19 tak? Apakah masih ada COVID-19 di tahun segitu? Ih, mantap guys. Bersih ya kotanya ya. Jadi ini sekarang lagi ada acara. Bukan ada acara sih, habis acara. Hari memperingati ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-227 tahun. Nah, itu kan banyak papan ucapan. Nah, di sebelah kanan ini Istana Bung Hatta, kata Alang Penaga tuh, Istana Bung Hatta di sebelah kanan. Sebelah kiri ini masih jam gadang Bukit Tinggi itu. Cantik eh Bukit Tinggi guys eh. Kalian pernah ke Bukit Tinggi tak guys? Kalau awak jujur aja, awak belum pernah sampai. Awak nih baru nak belajar tengok-tengok video Bukit Tinggi dari video kiriman Alang Penaga. Oh, dia turunan guys. Oh, tuh ada naik kereta kuda lagi guys. Dia turunan. Tadi udah tanjakan kan. Oh, ini kita balik lagi ke jalanan yang tadi tuh guys, kata Alang Penaga. Tadi tuh Alang Penaga kan dia dari kantor PLN kan. Oh, ini banyak parkir kan. Naik kereta kuda. Naik kereta kuda apa naik delman sih guys? Kalau di Bukit Tinggi bilangnya apa tuh guys? Coba kalian komen di bawah. Tadi kan Alang Penaga dari arah sana tuh, dari yang PLN itu kan. Nah, ini dia balik lagi. Ini nanti ada landmark Bukit Tingginya juga. Cantik ya Bukit Tinggi ya. Masih banyak bangunan-bangunan tua gitu guys. Dan masih banyak bangunan-bangunan yang mempertahankan elemen-elemen Minangkabau. Awak suka gitu tuh. Jadi kita masuk ke sebuah daerah tuh terasa gitu sama budaya lokal di daerah itu. Karena kan setiap daerah sekarang udah banyak menghilangkan elemen-elemen daerah gitu. Kalau Sumatera Barat nih, dia masih banyak mempertahankan elemen-elemen bangunan Sumatera Baratnya. Jadi ini adalah koordinat Tanjung Pinang. Awak tuh posisinya di Tanjung Pinang guys. Nah, inilah Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Tanjung Pinang ini dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang ini dia masuk di Provinsi Kepri. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Nah, inilah Pulau Bintan. Jadi waktu awak lagi beli kelapa parut, awak tuh dikirim sama Alang Penaga. Dia kirim video Bukit Tinggi. Batam pun dia masuk di Provinsi Kepri. Nah, di depannya ini Singapura, Johor, Malaysia. Jadi waktu awak lagi beli kelapa parut, awak tuh dikirim video sama Alang Penaga dari Bukit Tinggi. Jadi karena awak dikirim sama Alang Penaga video suasana Bukit Tinggi, awak pun nak tengok Bukit Tinggi itu sebenarnya di mana. Tanjung Pinang sama Bukit Tinggi ini dia jauh guys. Nah, ini Tanjung Pinang kan. Nah, ini Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi kalau awak tengok lah, kayaknya tuh tadi Alang Penaga tuh dia lewat dari sini guys. Ini kan Bukit Tinggi. Nah, dia lewat jalanan ini kayaknya nih. Dia lurus ya kan. Nanti sampai di tanjakan. Putar. Ah, nih jam gadang. Karena dia tadi lewat jam gadang kan. Berarti dia di situ, lewat di situ. Iya tak? Dia lewat dekat jalanan inilah nih, di Bukit Tingginya. Ini awak zoom out biar kalian nampak.
Ni Bukit Tinggi, ni Payakumbuh, Padang Panjang, Batu Sangkar. Ya kan? Ni awak zoom out lagi biar kalian nampak. Cukup tergambarkan lah ni eh. Dah nampak kan? Tadi kan Bukit Tinggi ya, awak tu sekarang posisinya di Tanjung Pinang. Cukup tergambarkan lah eh. Kalian kan dah dewasa semuanya guys. Jadi Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang itu dia masuk di Provinsi Kepri. Di manakah letak wilayah Provinsi Kepri? Nah inilah letak wilayah Provinsi Kepri. 97% wilayah Provinsi Kepri itu adalah lautan. Hanya 3%-nya aja daratan. Di Provinsi Kepri itu ada 1,700 pulau lebih. Hanya 400 pulau yang berpenghuni. Di Provinsi Kepri itu ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Kita nak tengok-tengok tu bukan di Provinsi Kepri, yang kita nak tengok-tengok tu suasana Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Ah, ni sebelah kanan ni masih banyak gedung-gedung tua guys tu, bangunan-bangunan tua. Artistik eh. Cantik-cantik lu bangunan-bangunannya ni. Nah, ini jalanannya lebih besar daripada jalanan yang tadi guys. Ini ada masjid, Masjid Al-Mubarak Bukit Tinggi. Wih guys, awannya juga mantap guys. Ah, ini bangunannya juga tuh, coba kalian tengok. Ya kan? Kedai kopi apa tadi tuh? Wah tuh masih banyak bangunan-bangunan berelemenkan Sumatera Barat guys. Ya kan? Nah ini ada gereja juga. Gereja tua guys tuh. Ya kan? Ah tuh bangunan Taspen sebelah kiri juga masih berunsur Sumatera Barat. Cantik sih Bukit Tinggi nih. Jalanannya bagus, tak bolong-bolong guys. Jadi kalau kalian pernah ke Bukit Tinggi atau kalian orang Bukit Tinggi, cobalah kalian komen di bawah. Buat kalian yang belum pernah ke Bukit Tinggi, kita tengok-tengok Bukit Tinggi, belajar dari video kiriman Alang Penaga nih, ya nih. Pos penjagaannya pun berbentuk berelemen Sumatera Barat, guys. Mantap sih. Jadi kalau kita sampai di Bukit Tinggi nih, kita betul-betul memang terasa di Sumatera Barat. Nah, di sini kata Alang Penaga, kita bisa nampak Gunung Singgalang. Di depan situ nampak tak Gunung Singgalang ya? Ah, itu di depan situ tuh Gunung Singgalang guys, kata Alang Penaga. Betul tak guys, Gunung Singgalang? Oh, ini ada lapangan guys, alun-alun kayaknya ya, alun-alun Bukit Tinggi ya. Tapi kalau di Tanjung Pinang guys, ada penjahit Singgalang di Kacapuri. Penjahit Singgalang di Kacapuri. Jadi Singgalang itu rupanya nama gunung di Bukit Tinggi. Betul tak sih ada Gunung Singgalang di Bukit Tinggi guys? Kalau betul coba kalian komen di bawah. Nah ini ada lapangan tempat olahraga juga guys. Nah di depan ini komplek apa tuh? Komplek angkatan kayaknya. Komplek Kodim. Komplek apa ya? Cantik. Bangunan rumahnya tuh warna hijau. Nah ini tuh terasa kan? Sumatera Baratnya kan? Bangunannya masih berelemenkan Sumatera Barat guys. Oh sebelah sana ada gunung juga. Sebelah sini pun ada gunung juga guys. Banyak gunung berarti di Bukit Tinggi nih. Nah yang sebelah sini nih Gunung Singgalang. Betul tak guys? Gunung Singgalang. Oh ini kata Alang Penaga, dia udah balik lagi ke arah yang tadi. Tuh ya kan? Yang sebelah sini nih gunung apa ya? Kalau sebelah kanan Gunung Singgalang, sebelah sini gunung apa guys? Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Bersih jalanannya guys tuh. Ya kan? Bersih dan besar gitu, lurus gitu aja. Mantap emang suasana Bukit Tinggi nih. Nah, ini SMA 2 SMA Negeri 2 Bukit Tinggi sebelah kanan nih tuh. Oke lah guys, mungkin segitu aja videonya. Makasih. Ini Alang Penaga dia nak mutar lagi di daerah Bukit Tinggi nih, nak kirim lagi videonya. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Makasih juga buat Alang Penaga yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?